What's up guys, back again on my channel Explore with Tom Eric. So guys, so sekarang ini saya berada di Batu Tiga Sandakan, Midtown, yang mana ada satu bangunan nih, saya pun tidak sangka juga sudah lama kosong. Nanti saya akan kongsi dengan korang semua dan saya akan round di setiap penjuru dalam bangunan. Oke okay, guys, enjoy. Oke okay, guys, so inilah bangunan yang saya maksudkan tuh di Batu Tiga Sandakan, Midtown. Saya pun tidak sangka bangunan ini sudah lama kosong, padahal balik-balik juga saya limpas sini. Dan pada siapa yang tahu bangunan ini bekas bangunan apa, boleh komen lah di bawah ya, kongsi. Siapa yang tidak tahu, mungkin orang yang tahu tuh boleh kongsi lah. Dan udah pastilah, sebab di pintu tuh ada nomor lagi, udah pasti nomor apa. Oke okay. Alright guys, tanpa melengahkan masa, mari masuk di dalam. Saya akan kongsi keadaan dalam bangunan. Oke, bangunan ada 2 tingkat, ground floor 1 sama 2. Sebelum saya naik di 1 sama 2, saya explore dulu bagian ground floor nih. Oke, so ini lot kedainya lah. Oke. Oke, dalam bangunan nih kosong. Memang yang nampak macam belum pernah dipakai lah bangunan nih. Sebab ya, tengok tuh jambannya. Kalau orang boleh nampak ada plastik tuh. Jambannya pun yang orang bilang masih baru lagi, Bang. Masih cantik lagi. Oh, ada tikus mati guys, bangkai tikus, lihat tahan juga baunya. Alright, beralih ke tempat lain. Oke okay. Yang ini tangga untuk naik di atas. Penutup main hall pun hilang sudah. Oke, pada siapa yang mau datang sini ke mau buat photoshoot, cinematic apa-apalah, hati-hati sebab ada kaca sini. Sama di sana ada kaca. Oke. Be careful lah kalau yang datang sini. Nah, itu lagi ada kaca. Kalau boleh datang sini pakai kasut lah. Jangan pakai slipper. Nampak macam syok yo kalau explore sini malam. Tapi ya saya pun tidak berani juga explore malam. Utamakan keselamatan dulu. Nantilah ada masa baru saya explore malam. Sama ada sendiri ataupun sama kawan-kawan. Oke, untuk info kamu juga, bangunan nih dia berdekatan dengan restoran situ. Ya, restoran Mamak lah orang bilang kan. Oke. Okay. Restoran Mamak. Dan di belakang bangunan nih, perumahan. Perumahan teres lah, perumahan teres. So, kalau view dari sini, nah macam inilah view-nya. Sayang loh di bangunan. Alright guys, oke, sekejap lagi saya mau naik ke atas, explore. Loh, di bawah sini tidak apa-apa juga. Oke, ini tandasnya. Itu masih yang ada orang bilang plastik lagi. Ini pun sama tangga naik pergi tingkat 1 sama tingkat 2.
Kalau area sini dia ada lift tuh. Nih. Lift. Nampak macam memang lah tak pernah dipakai di bangunan sebab belum ada liftnya. Okay. Okay, ini bagian depan, halaman depan tuh. Saya bagi tengok orang bagian depan. Oke, ini bagian depannya. So sekarang nih saya beralih dulu di tingkat satu bagi tengok orang bagian di atas. Alright. Banyak kacau. Oke, ini tangga naik ke atas. Ini penutup jamban. Sarang laba-laba. Oke, so sekarang ini tingkat satu. Sini pun kosong juga, tingkat satu. Sama macam di ground floor. Ini saya kurang pasti nomor nih harus untuk nomor apa ya. Kenapa lah, siapa yang tahu nanti boleh tolong komen ataupun kongsi siapa yang tahu. Bangunan ini kosong. Yap. Ada project di sini. Pernah dibuat project di sini. Project Science. Siapa yang paham tuh paham lah. Oke. Ini jawabnya lift. Tengok sini pun banyak kacau. Tapi besi-besi pun hilang sudah, hilangan. So macam saya bilang situ ah, situ tuh restoran. Supreme. Right. Okay guys, tidak apa-apa juga sini. Memang totally kosong lah keadaan dalam bangunan ini. Dan yalah, saya yakin bangunan ini belum pernah dipakai lagi. Okay, kita pergi hallway sini lagi.
dibuka. Tidak apa-apa ya. Alright guys, so explore bagian tingkat 1 sudah komplit. Sekarang saya pergi last part sudah lah, pergi tingkat atas nih, naik tangga dulu. Oke, ini tingkat 3 ya. Okay. Guys, tingkat 3. Ini pula apa nih? SRB52. Pun kurang pasti lah apa nomor. Nomor-nomor bilik kali. Oke, teruskan pergi hallway yang lain nih. Ruangan-ruangan yang lain. Situ pun saya teringin juga mau pergi. Di tunah zoom tuh, zoom aja bekas pub, sandakan lah orang bilang pub besar, tapi itu pun tidak lama beroperasi, lepas itu tutup, tidak pastilah kenapa tutup, bankruptcy mungkin. Sama jual lah dengan bangunan nih, kemungkinan bankruptcy gak apakah. So ini bagian 3 hallway di situ. Yalah, satu-satu ruangan tuh. Saya dengar tadi macam ada orang. Oke guys, turun dari bawah sudah komplit. Sekejap, naik dari bawah. Tidak ada apa-apa juga. Semua kena cabut. Ini tangki airnya. Bila-bila masa boleh jatuh. Bahaya. Okay guys, so itulah sejak saya punya eksplorasi di bangunan ini. Tidak banyak ruangan yang saya masuk lah, ada setengah saya ruangan yang saya masuk. So hopefully orang enjoy dengan saya punya video eksplorasi. Tidak apa-apa kok sini. But at least saya
dapat kongsi sama kamu lah bagaimana keadaan dalam bangunan ini. Dan sembiasalah akan datang, saya akan eksplor di bangunan yang terbiar atau boleh dikatakan lagi abandoned building. Okay guys, itu sialah siapnya eksplorasi, and hopefully you guys enjoy. Pada sesiapa yang belum subscribe siapnya channel, jangan lupa subscribe, hit the thumbs up, share. Dan pada yang sudah subscribe siapnya channel, jangan lupa juga share dan hit the thumbs up. Thank you pada siapa yang tengok siapnya video. Dan akan datang, saya akan kongsi lagi kamu tentang bangunan yang sudah lama ditinggalkan dan kosong. Okay guys, so see you on my next explore. God bless. Bye.